Pemuda ini tiba-tiba mengecat kartu ATM yang ia punya. Setelah dirasa cukup, ia membuka lapisan yang melapisi kartu ATM itu dan tiba-tiba ia menukar kartu ATM-nya dengan kartu ATM punya pria yang mengantri di depannya. Setelah mendapatkan giliran untuk menarik uang di mesin itu, pria itu masuk ke dalam dan ia mengeluarkan kartu ATM miliknya. Seperti biasa, setelah kartu dimasukkan ke dalam mesin, pria ini menekan password pribadi miliknya. Dan setelah menunggu beberapa saat, betapa terkejutnya pria ini, kartu ATM-nya tidak bisa digunakan. Merasa tidak yakin dengan apa yang ia lihat, kemudian ia mengulanginya lagi dengan menekan password miliknya. Sementara si pemuda mengintip saat pria ini menekan passwordnya, dan sekali lagi ia sangatlah kecewa, ternyata benar kartu ATM-nya tidak bisa digunakan.